Halo coy, kembali lagi bersama gua Utu Gaduk. Kali ini kita akan lanjutin alur cerita Lin Xiao part ke-8. Jadi saya ingatin dulu buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, saya saranin untuk nonton dulu coy, biar nggak ketinggalan keseruannya. Oke lah, seperti biasa sebelum masuk ke alurnya, kita kasih pantun dulu ya kan. Luna Maya cari suami. Asik. Yuk, gaskan yuk. Di awal film kita akan diperlihatkan Lin Xiao hampir saja terbunuh akan keganasan kekuatan Tuan Sukian coy. Lin Xiao tertelan oleh kura-kura. Untung saja dirinya sudah menguasai teknik teleportasi sehingga Lin Xiao mampu berpindah tempat kemana aja yang ia inginkan. Saat disinilah Ying Er datang dan langsung menghajar kura-kura milik Tuan Sukian tersebut coy. Rupanya kura-kura itu sangatlah kebal terhadap serangan Ying Er. Karena di mana pada dasarnya kura-kura ini hanyalah sebuah manipulasi yang dapat diperintahkan oleh tuannya. Menggunakan cincin yang ada di jarinya, Tuan Sukian mampu mengendalikan kura-kura tersebut dengan sesuka hatinya. Lin Xiao akhirnya mengetahui tentang semua itu. Dirinya pun mencoba untuk merebut cincin yang ada di tangan Sukian. Atas hal ini, tentunya membuat kura-kura mulai kehilangan kendali. Sehingga dijadikan kesempatan oleh Yang Er untuk menyerang balik si kura-kura tersebut. Melalui sebuah jurus tapak 1000, Yang Er mampu membuat kura-kura itu hancur lebur coy. Kini, nyawa Tuan Sukian kembali terancam. Yang Er sangatlah kesal terhadap Tuan Sukian. Dirinya menghajarnya menggunakan jurus tapak 1000. Namun, Lin Xiao mencoba untuk menenangkan Yang Er. Sebab Lin Xiao sudah mengetahui bahwasanya Tuan Sukian tidak akan berani lagi mengganggu mereka. Karena di mana kekuatan utamanya sudah tidak dimilikinya lagi coy. Mereka berdua memutuskan untuk melanjutkan langkahnya demi menyelamatkan Kang Zhou. Di mana King Zhou kala itu sudah berada dalam kesulitan menghadapi Mr. Zhou. Beberapa kali pertahanannya dibikin kocar-kacir oleh Mr. Zhou. Hal tersebut membuat King Zhou terbaring di tanah akibat mendapatkan serangan dari lawannya. Sementara di atasnya ada Mr. Zhou, sudah bersiap merobek wajahnya dengan sebilah pisau. Di sini King Zhou mulai merasakan dirinya dalam keadaan bahaya, sehingga membuat pedangnya bergerak sendiri coy. Yap, pedang itu dengan otomatis merasakan apa yang dirasakan oleh tuannya. Berkat pedang itu jugalah, nyawa King Zhou terselamatkan dari ajal coy. Atas hal itu membuat King Zhou sangatlah marah. Ia pun mencoba mengeluarkan jurus jitunya untuk membunuh Mr. Zhou. Mr. Zhou yang melihat King Zhou seperti orang yang lagi kesurupan, ia pun memanggil 4 bawahannya yang memakai topi jerami. Hal tersebut agar King Zhou kehabisan tenaga saat mereka saling berhadapan nantinya. Saat itu jugalah Lin Xiao dan Yang Er datang coy. Terlihat di wajah King Zhou sepertinya ia merasa tidak nyaman atas kedatangan mereka berdua. Karena di mana King Zhou sangat yakin akan mampu mengalahkan mereka meski tanpa bantuan. Sombong amat. Di sini mereka kalah jumlah coy. Kemungkinan besar jika terus bertarung mereka pasti akan kalah. Lin Xiao pun akhirnya memutuskan menggunakan jurus teleportasinya untuk menghilang alias menghindari dari perkelahian ini. Saat di sini Lin Xiao sudah terlalu banyak mengeluarkan energinya. Sehingga membuat tubuhnya semakin melemah. Nah, saat itu jugalah tiba-tiba ada seseorang yang datang ke arah mereka. Di sini Yang Er dan King Zhou langsung menyerang orang itu. Namun serangan itu tidak apa-apanya bagi orang tersebut coy. Rupanya dia adalah Paman Seliu, alias bawahan dari Pangeran Siji. Kedatangannya untuk mengabarkan bahwasanya Ibu Su Yizhen sangat mengkhawatirkan keadaan Lin Xiao. Menyuruhnya untuk sesegera pulang. Saat itu jugalah Lin Xiao akhirnya mulai kehabisan tenaga dan jatuh pingsan.
Pagi harinya, Lin Xiao seperti memimpikan Mr. Zhou ingin membunuhnya. Hal tersebut membuat ia terbangun, di mana di hadapannya sudah ada ayah juga ibunya yang sangat mengkhawatirkan dengan keadaan putranya. Mereka berdua sangat cemas setelah melihat keadaan Lin Xiao seperti ini. Selain itu, ayahnya juga mulai ada kecurigaan. Akhir-akhir ini kekuatan Lin Xiao begitu cepat meningkat. Ayahnya menanyakan kepada putranya, siapa yang telah mengajari teknik bela dirinya, sehingga secepat ini mampu menguasai teknik-teknik bela diri yang begitu WoW. Wow gitu. Lin Xiao pun mencoba untuk jujur kepada ayahnya, bahwasanya yang mengajarinya adalah Dewa Bitian. Saat di alam mimpi, dirinya mendapatkan beberapa pelajaran berharga oleh sang dewa. Ayahnya yang mendengar ucapan putranya itu, sungguh sangat tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh putranya. Mana ada seseorang mampu melatih teknik bela diri hanya melalui sebuah mimpi. Dasar konyol kau ini. Setelah Lin Xiao mengatakan yang sejujurnya, namun ayahnya belum juga mempercayainya. Akhirnya, Lin Xiao mencoba untuk berbohong. Bahwasanya ia belajar melalui seorang master yang tak ingin disebutkan namanya. Mendengar itu, barulah ayahnya percaya coy. Nah, jadi siapa yang konyol coy? Lin Xiao atau ayahnya? Jangan-jangan Mimin yang lebih konyol. Ah, sudahlah genjot. Saat itu tiba-tiba mereka didatangi Yang Er. Dirinya mengatakan bahwasanya ia tersengaja membuat seseorang mati di tangannya, di mana orang tersebut sudah tergeletak di sebuah gudang. Yang Er meminta kepada Tuan Lin Xiao untuk membantu mengubur mayatnya agar tidak diketahui oleh orang lain. Dan mereka berdua pun mendatangi ke tempat ini. Betapa mengejutkannya. Dan lihatlah coy, tidak terjadi apa-apa di dalam sini. Namun Yang Er bersumpah bahwa sebelumnya ia benar-benar telah membunuh seorang wanita di tempat ini. Nah, saat itulah mereka berdua diserang oleh seorang wanita. Rupanya wanita ini melakukan sebuah trik agar Lin Xiao datang ke sini, di mana wanita tersebut ingin membunuh Lin Xiao. Dirinya telah diutus oleh Tuan Keng Shui. Meski beberapa kali melakukan serangkaian serangan, wanita tersebut tidak mampu membuat Lin Xiao kesulitan, apalagi sampai terluka. Menggunakan kayu rotan ungu, wanita tersebut bisa mereka hentikan. Dan terakhir, wanita itu mendapatkan pukulan manja dari Lin Xiao sehingga membuatnya pingsan. Saat di sini mereka mengobrol tentang pertemuan Jiang Yu dan Lan Feng sebelumnya, di mana Lan Feng sepertinya memiliki rencana jahat terhadap kekuasaan Tuan Keng Shui. Obrolan ini sengaja mereka ucapkan secara lantang agar wanita itu bisa mendengar dengan jelas. Tujuan ini dikarenakan Lin Xiao mengetahui bahwasanya wanita tersebut hanyalah berpura-pura pingsan. Dan benar sekali, setelah mendengar ucapan dari mereka berdua, wanita itu sudah menghilang alias melarikan diri dari tempat ini coy. Lin Xiao sengaja mengatakan apa yang sebenarnya terjadi agar wanita itu nantinya mengabarkan kepada Tuan Keng Shui bahwasanya bukan keluarga Lin lah yang mencoba untuk merebut kekuasaan, namun sekutu mereka jugalah yang telah mengkhianatinya. Singkatnya, Lin Xiao, Yang Er, dan Liu Xi berada di Buil Arai, di mana Lin Xiao melakukan teknik penyulingan untuk membuat sebuah senjata. Menggunakan naga ungu, Lin Xiao mampu membuat sebuah tombak emas. Sampai di sini Lin Xiao sudah berada di tingkatan Revener tingkat 1. Ya, meski terbilang masih rendah, setidaknya Lin Xiao membuktikan betapa berbakatnya dirinya saat itu. Hal itu tentunya membuat Yang Er dan Liu Xi terwah-wah melihat kehebatannya. Sebelum pergi, Lin Xiao memberikan sebuah buku tentang teknik penyulingan kepada Liu Xi. Buku yang begitu berharga membuat Liu Xi sangatlah berterima kasih. Bahkan dia akan berjanji akan menuruti segala permintaan Lin Xiao. Nah, kebetulan sekali Lin Xiao meminta Liu Xi untuk membantunya membuat 30 pil wulu. Sampai di sini kegunaan pil wulu tersebut masih belum dijelaskan secara rinci. Untuk siapa dan apa kegunaannya masih menjadi tanda tanya coy. Dan film pun bersambung. Berak.
Oke coy, makasih udah nonton sampai selesai. Bertemu lagi di video selanjutnya. Gua Utuh Gaduk, salam Tambuk. Muah.